Assalamualaikum, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi. Langsung aja kali ini kita akan membuat notifikasi WA atau WhatsApp seperti notifikasi bubble chatnya di Messenger Facebook. Tanpa aplikasi bawaan, cuma memanfaatkan fitur yang sudah ada di seri A-nya Samsung A51 atau seri-seri A lainnya bisa dicoba. Gimana caranya menampilkan notifikasi bubble atau balon-balon di layarnya handphone? Kita tes dulu ya. Notifikasi awalnya seperti apa yang standarnya dari WA? Kita ketik sembarang aja. Nah, notifikasi sembarangnya cuma seperti ini ya. Ada apa namanya? Ada tampilan di atas. Itu sama lampu-lampu itu cuma tambahan aja dari settingan yang lain. Nah, sekarang kita akan menambahkan notifikasi bubble chat si balon-balonnya ya di sini. Kita langsung aja ke pengaturan terus pilih pemberitahuan. Nah, terus geser aja ke bawah. Scroll ke bawah, kita pilih nih tampilan pop-up cerdas. Nah, pilih aplikasi mana yang akan diaplikasikan si balon-balonnya itu ya. Misalkan kita pilih WhatsApp saja dan kembali ke home. Dan kita coba nge-WA lagi, gimana hasil notifikasinya? Nah, ya di sini udah ada nih. Apa namanya? Nih ya balon-balon notifikasi chatnya seperti Messenger ada tambahan situ. Jadi kita bisa langsung ngeklik di sini aja untuk membalasnya ya seperti itu. Kita bisa balas. Set. Nah, muncul lagi balon-balonnya pembalasan. Jadi ini persis kayak seperti Messenger ya notifikasinya bulat-bulat gini. Oh, ini bisa dipakai. Lumayan ya kalau mau. Jadi tanpa harus mendownload aplikasi di Google Play Store. Oke ya, gitu caranya menambahkan fitur notifikasi bubble chat di WhatsApp di serinya Samsung seri A tanpa harus mengunduh aplikasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.